Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda. Dan ini adalah video yoga pregangan yang bisa Anda lakukan dimanapun dan kapanpun ketika dibutuhkan. Kita akan mulai di posisi buka kaki selebar pinggul. Ambil nafas, angkat kedua tangan ke atas, satukan di atas kepala, dan buang nafas turunkan ke sisi kiri. Rasakan peregangan di pinggang kanan Anda. Tarik nafas, kembali angkat. Buang nafas turunkan ke sisi kanan. Sekarang rasakan peregangan di sisi kiri Anda. Tarik nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan ke kiri. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, turunkan ke kanan. Ambil nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan tangan ke belakang. Ambil nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan ke sisi yang sebaliknya. Ambil nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan kembali ke belakang. Ambil nafas, kembali angkat kedua tangan dan buang nafas, turunkan ke sisi yang sebaliknya. Ambil nafas, angkat kedua tangan ke atas. Buang nafas, turunkan kepala ke sisi kiri. Rasakan peregangan di leher bagian kanan. Anda bisa memejamkan kedua mata. Usahakan bahu kanan tetap turun, tidak ikut terangkat. Dari sini pandangan menghadap ke bawah atau melihat ke arah ketiak kiri. Ambil nafas, kembali tegakkan kepala dan buang nafas, turunkan ke sisi yang sebaliknya. Rasakan peregangan pada leher sisi kiri. Bahu tetap turun, jari-jari tangannya menghadap ke atas. Dari sini pandangan menghadap ke bawah atau menghadap ke arah ketiak kanan. Kembali tegakkan kepala, sekarang jempol di bawah dagu dan angkat kepala menghadap ke atas. Rasakan peregangan di area leher dan juga dada Anda. Kemudian pandangan menghadap ke bawah, tangan di belakang kepala, rasakan peregangan di area leher belakang. Kembali tegakkan kepala, tangan di bahu, lalu bikin lingkaran yang besar ke arah belakang. Putar ke arah yang sebaliknya. Luruskan tangannya yang kanan ke samping, tarik tangan kanan Anda, pandangan menghadap ke kanan, rasakan peregangan di lengan sisi kanan. Gantian, sekarang luruskan tangannya yang kiri, pandangan menghadap ke kiri, rasakan peregangan pada lengan sisi kiri. Pegang siku kanan Anda, tarik ke arah belakang, dorong lagi dada ke depan. Dan sekarang pegang siku tangan kiri, tarik ke belakang, dada dorong ke depan. Dari sini sekarang, coba goyang-goyangkan pinggang punggung dan juga tangan seperti ini untuk merilekskan area pinggang punggung Anda.
Sekarang kita akan menghadap ke samping. Kaitkan jari-jari tangan di belakang, putar bahu, ambil nafas. Anda bisa menekuk lutut, lalu dekatkan wajah ke lutut. Bahunya rileks saja. Arahkan jari-jari tangannya menjauh dari punggung Anda. Bila memungkinkan, Anda bisa meluruskan kedua lutut. Tarik nafas, kembali tegakkan tubuh, letakkan tangan di paha, pandangan lihat ke depan di posisi cow pose, tulang ekornya naik saja. Dan buang nafas, punggung melengkung, perut masuk di posisi cat pose. Lakukan gerakan cat dan cow pose ini dengan lebih perlahan, karena gerakan ini dapat membantu untuk melepaskan segala rasa kaku, rasa tegang yang ada di area pinggang punggung Anda saat ini. Tarik nafas, kedua tangan angkat, tubuh tegap. Buang nafas, tangan di pinggang, kaki kanan ke belakang. Jinjit saja kaki kanan Anda, pandangan lurus ke arah depan. Tarik nafas yang dalam, buang nafas, turunkan tubuh ke depan. Tubuh tegap lagi, ambil nafas. Ketika tubuh turun, panjangkan tulang belakangnya, usahakan punggung tidak membungkuk. Tarik nafas, tegakkan tubuh kembali, kaki tutup dan ganti sisi yang sebaliknya. Kaki kiri ke belakang jinjit, tarik nafas yang dalam, buang nafas mulai bergerak turun ke depan. Tarik nafas, kembali tegakkan tubuh. Tutup kembali kedua kaki Anda. Putar pergelangan tangan. Putar ke sisi yang sebaliknya. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas dan buang nafas, satukan tangan di depan dada. Sekian sesi yoga kali ini bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya. Terima kasih dan namaste. Sampai jumpa.